Ya Mbak Desi, gimana sih dulu awalnya berdirinya Silhouette Crochet ini? Ya, Silhouette Crochet ini berawal dari hobi Mbak tahun 2016 hobi saya yaitu merajut. Kemudian saya berpikir, saya pengen membuat produk yang belum ada di Kota Batu ini apa ya? Tapi dari bahan dasar rajutan. Kemudian saya berpikir untuk membuat aksesoris dengan ciri khas rajutan ini dengan kombinasi bahan-bahan alam. Kalau target pasarnya sendiri, Mbak? Kalau target pasar, ini kita sudah ekspor juga ya, Mbak. Ya, selain kita kirim ke dalam negeri, kita juga sudah ekspor ke Amerika, USA, ke Taiwan, sama ke Jepang. Jadi penjualannya itu lewat online gitu? Ya, kita ada penjualan lewat online, offline, dan juga kerjasama dengan beberapa tempat yang ada di Kota Batu. Oh iya Mbak Desi, kan gini, banyak kan sekarang anak muda-muda itu yang pengangguran terus kayak suka main gadget. Gimana sih cara memotivasi mereka biar bisa berwirausaha sejak dini, kayak gitu? Iya. Kalau untuk anak-anak muda sekarang ya, anak-anak muda sekarang itu kan sebetulnya pola pikirnya, semangatnya itu sangat luar biasa. Saran saya sih, daripada kita membuang-buang waktu untuk main gadget dan lain-lain, salurkan potensi itu untuk mendapatkan suatu penghasilan tambahan supaya selain untuk dirinya sendiri juga bermanfaat untuk orang sekitarnya. Jadi juga membuka lapangan pekerjaan juga untuk orang sekitarnya. Terima kasih banyak ya Mbak Desi atas informasinya. Ini sangat memotivasi buat anak muda banget. Semoga kedepannya Silhouette Crochet ini bakal terus sukses, terus maju dan lancar.